Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Hari ini menjadi saksi. Pernah tak terfikir apakah yang pernah berlaku pada hari ini dan apa kaitannya dengan diri kita? Ya, pada tarikh hari ini, ternyata setiap peristiwa ada ceritanya. Dan kami akan rungkaikan segalanya di podcast Mesin Masa hari ini menjadi saksi. Hello, hello, hello guys. Selamat kembali dalam Mesin Masa hari ini menjadi saksi. Baiklah, tarikh hari ini 4 Mac 2022. Kita nak meneroka, nak mencungkil kisah realiti apa lagi pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan putarkan masa kepada tahun 1918 dan juga 1960. Tanpa membuang masa, let's go! Kita mula dengan 1918 terlebih dahulu. Pada pagi 4 Mac 1918, Albert Gitchell, tentera Amerika Syarikat, dimasukkan ke hospital di Fort Riley, Kansas kerana dia mengadu tentang simptom seperti selsema, sakit tekak, demam dan sakit kepala. Tidak lama selepas itu, lebih 100 rakan tenteranya telah melaporkan simptom yang sama yang kemudiannya akan menandakan apa yang dipercayai sebagai kes pertama bagi wabak influenza bersejarah pada 1918 yang dikenali sebagai Spanish Flu. Telah dianggarkan wabak itu telah meragut lebih kurang 20 juta hingga 50 juta orang di seluruh dunia dan terbukti menjadi kuasa yang jauh lebih maut daripada Perang Dunia Pertama ketika itu. Wabak Spanish Flu merebak dengan pantas di luar sempadan Eropah Barat oleh kadar virulensi yang sangat tinggi dan pengangkutan besar-besaran tentera di darat dan di atas kapal akibat usaha perang. Tidak lama kemudian, banyak kes telah dilaporkan di Rusia, Afrika Utara dan India. Dan akhirnya China, Jepun, Filipina dan juga New Zealand turut menjadi mangsa penyebaran wabak ini. Pada 11 November, Perang Besar telah berakhir namun wabak Spanish Flu terus melanda dunia, mencetuskan lagi gelombang yang lebih ganas di Amerika Syarikat dengan kepulangan askar daripada perang dan akhirnya menjangkiti kira-kira 28% penduduk negara itu sebelum ia mula reda. Baiklah, itu satu insiden yang boleh dikatakan amat bersejarah dan kita menghadapi wabak jenis lain pula iaitu COVID-19. Baiklah, kita akan putarkan balik masa lagi sekali pada tahun 1960. Peristiwa penceraian pelakon Lucille Ball dan suaminya Desi Arnaz. Selepas 20 tahun perkahwinan, pelakon Lucille Ball bercerai dengan suami dan rakan kongsinya Desi Arnaz pada 4 Mac 1960. Perpisahan pasangan itu yang juga merupakan bintang sitcom popular I Love Lucy dan pemilik Desilu Studios yang inovatif adalah salah satu daripada penceraian berprofil tinggi dalam sejarah Amerika Syarikat pada waktu itu. Lucille Ball bertemu Desi Arnaz semasa dia berlakon dalam filem Too Many Girls dan Diaz pula mengetuai sebuah band dalam filem itu. Mereka berkahwin 6 bulan kemudian. Namun Ball mula-mula memohon cerai 4 tahun selepas perkahwinan mereka. Tetapi mereka berdamai dan bertekad untuk mengukuhkan hubungan mereka dengan mencari peluang untuk bekerjasama. Apabila CBS memintanya untuk membangunkan sebuah sitcom, Ball berkeras meminta suaminya Desi Arnaz untuk memainkan watak suaminya dalam rancangan itu. Pada awalnya, rangkaian televisyen itu teragak-agak dengan keputusan tersebut. Tetapi pasangan itu meyakinkan mereka dengan mengadakan pertunjukan langsung. Rancangan I Love Lucy dijalankan dari 1951 hingga 1957 dan menjadi rancangan televisyen yang amat popular dan telah memenangi 5 anugerah Emmy dan terus dianggap sebagai salah satu program paling berpengaruh dalam sejarah hiburan Amerika Syarikat. Sekali lagi mencabar kuasa yang ada, Ball dan Arnaz menulis kehamilannya dengan anak kedua mereka ke dalam rancangan itu, menjadikan program televisyen yang pertama untuk menggambarkan kehamilan. Desilu Studios yang diasaskan untuk menghasilkan rancangan itu merupakan sebuah syarikat pengeluaran bebas terbesar di negara tersebut. Ia menghasilkan beberapa rancangan lain selain I Love Lucy, termasuk Mission Impossible dan juga Star Trek yang asal.
Walaupun kejayaan mereka dalam industri hiburan menjadi satu kebanggaan, namun masalah asas perkahwinan mereka tidak pernah hilang. Bond memfailkan perceraian pada tahun 1960 dan membeli bahagian Arnest dalam Desilu Studios 2 tahun kemudian, menjadikan dia wanita pertama yang mengendalikan studio televisyen utama. Walaupun perceraian itu dilaporkan menjadi perbalahan, namun kedua-dua mereka, Lucille Ball dan juga Desi Arnest, kekal rapat sepanjang hayat yang dihabiskan dalam perniagaan pertunjukan. Baiklah, hari ini menjadi saksi pada 4 Mac 1918 tercatatnya kes pertama Spanish Flu dan juga penceraian Lucille Ball dan Desi Arnest pada tahun 1960. Okey, itu sahaja untuk episod kali ini bagi Mesin Masa hari ini menjadi saksi. Terima kasih kerana setia mendengar Mesin Masa hari ini menjadi saksi dan teruskan menyokong kami di Shock. Baiklah, seperti biasa, kalau korang ada kisah-kisah menarik ataupun insiden-insiden, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang korang nak share, korang boleh share dengan menghantar message di Instagram kami, Shock Podcast. Teruskan menyokong Mesin Masa hari ini menjadi saksi. Sama-sama kita meneroka dan mencungkil kisah-kisah realiti yang pernah berlaku pada suatu ketika dahulu. Itu sahaja daripada saya. Jumpa korang lagi dalam episod-episod seterusnya. Bye.